Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas menggelar pencabutan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada 2018 di Aula Asrama Haji, Sibuhuan, Sumatera Utara. Adapun nomor urut 1 adalah Paslon Tondi Roni Tua dan Syafrudin Hasibuan. Untuk nomor urut 2 ditempati oleh pasangan Ali Sultan Harhab dan Ahmad Zarnawi Pasaribu, dan nomor urut 4 pasangan Rahmat Pardamean Hasibuan dan Syahrul Effendi Hasibuan. Hadir pula pada acara ini jajaran Panwaslu Palas, Sekda Kapalas Arfan Nasution bersama Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Palas, Polres Tapanuli Selatan, dan Dim 0212, Kajari Palas, perwakilan pemuka masyarakat dan tokoh agama, adat, pemuda dan ormas. Kegiatan pengundian dan pengumuman nomor urut paslon bupati dan wakil bupati ini dilakukan secara serentak dan dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.